Baik, kita mulai ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in 'ala umuriddunya dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali wa sahbihi rasulillahi ajmain amma ba'da. Adik-adik yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, seperti biasa sebelum kita mulai belajar tilawah kita pada malam yang berbahagia ini, mari sama-sama kita buka dan membacakan umul kitab surat Al-Fatihah. Yang surat Al-Fatihah ini mari sama-sama kita hadiahkan yang pertama untuk kedua orang tua kita yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal. Kemudian untuk guru-guru kita juga yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal. Kemudian untuk seluruh kaum muslimin dan muslimat, wabil khusus kita hadiahkan untuk diri kita sendiri. Lalu kita berdoa dan bermunajat kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah mudahkan, Allah lapangkan fikiran serta hati kita untuk menerima ilmu dari guru-guru kita. Laumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Baik, silakan buka Quran surah Ali Imran ayat 156. Adik sama juga. Silakan, jadi semuanya buka Quran surah Ali Imran ayat 156. Juga Bapak Ibu majlis live streaming majlis Sekomah yang muliakan Allah Subhanahu wa taala. Semoga yang sudah bergabung Allah anugerahkan kesehatan serta keistiqomahan untuk bisa terus ikut bergabung bersama kita dalam majlis seni tilawah Al-Qur'an. Baik, mari sama-sama kita buka Quran surah Ali Imran ayat 156 dan seterusnya. Pada adik saya dipersilakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين وقف دي كفروا الذين كفروا
Ya ayyuhan nadina amanu la takunu kan nadina kafaru. Telat ya, telat nurunnya. Ya ayyuhan الَّذِينَ آمَنُوا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ كَفَرُوا. Ya, ntar lagi. Ya ayyuha alladhina amanu la takunu kalladhina kafaru. Warna nawanya enggak kurang ya? Kurang terlihat. Ya Ya ayyuha alladhina amanu la takunu kalladhina kafaru. Ya, baik. Jod. Allah. La takunu. La takunu kalladhina kafaru wa qalu li ikhwanihim idza darabu idza darabu fil ard. Cepat. Idza darabu fil ard. Idza darabu fil ard. La la di. La takunu kalladhina kafaru wa qalu وَنِهِمْ إِذَا ضَرَبُوا فِي الْأَرْضِ لَا تَكُونُ كَالَّذِينَ كَفَرُوا وَقَالُوا لِإِخْوَانِهِمْ إِذَا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ كَفَرُوا وَقَالُوا لِإِخْوَانِهِمْ إِذَا ضَرَبُوا فِي الْأَرْضِ. الله بارك الله فيك. إذا ضرب إِذَا ضَرَبُوا فِي الْأَرْضِ أَوْ كَانُوا غُزًّا أَوْ كَانُوا عِندَنَا مَا مَاتُوا
Hati ya, ujungnya yang kosong. Idza qara'u fil ardi aw kanu ghuzzan law kanu 'indana ma matu wa ma qutilu. Idza darabu fil ardi aw kanu ghuzzan law kanu 'indana ma matu wa ma kutinu. Allah. Jod. Allah. ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت. Dari والله نعم يدري. Sudah benar. Wallahu yuhyi wa yumiit. Ah, jangan dia. Wallahu yuhyi wa yumiit. Jadi dia selesai dulu di wallah itu ya. Dibagi dia. Wallahu yuhyi wa yumiit. ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت. Terus singkatan ujungnya ya. Ya, lanjut. Wallahu bima Wallahu bima Wallahu bima ta'maluna basir. Wallahu bima ta'maluna basir. Wallahu bima ta'maluna basir. Ujungnya jangan melirik itu ya. Bausir ir ya ir melirik ya. Allah wallahu bim
وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. جَلَّ لَمَغْفِرَةً تُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَحْمَةً. وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتُّمْ لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ. أَلَسْتِ مِنَ اللَّهِ. وَلَئِن قتلتم في سبيل الله أو تكلم شيء شيء يا شو اسمه مصطفى إسماعيل bukan ya bukan مصطفى إسماعيل سعد أنور. ولئن قتلتم في سبيل الله أو متتم لمغفرة من الله ورحمة. Mafirat. Kak soalnya. La la la. La mafiratun minallahi wa rahmatun khairun mimma yajma'u. Kulan angkatnya ya. La maghfiratun minallahi wa rahmatun khairun mimma yajma'un. وَلَئِن مُتْتُمْ
قتلتم لإلى الله تحشرون. Bentuk lagi polanya. ولئن متتم أو قتلتم لإلى الله تحشرون. ولئن متتم أو دلسنا رحمة الله كمان لا ولئن متتم أو قتلتم لا إلى الله تحشرون. الله يهد. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب suara yang ini ya, namanya lincah. Ini kan suaranya masih tergolong agak ada lambat-lambatnya ya.
min haulik. Nah, itu masih belum lincah gerinya. Dilatih terus. Min haulik, min haulik, min haulik, min haulik, min haulik. Beda, ya? Min haulik. Itu yang disebut dia lincah, cara bermain variasi, ya? Oke, lanjut. Fa'fu an. Mambo yang ambil dari bawah, hati-hati. Jangan sampai peralihan. Fa'fu ankum wastaghfir lahum washawirhum fil amr. Dari bawah. Fa'fu anhum fa'fu anhum wastaghfir lahum washawirhum fil amr. Fa'fu anhum واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. هم في الأمر. تكنا كيف فيلنا؟ هم في الأمر. وشاور ترك وير. هم في الأمر. أمر. فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ. جواب خلاص. فَإِذَا عزمت فتوكل على الله. متوكلين
hid. Ya, dia tidak berjeda. Hid. Itu berjeda dia. Hid. Ibarat air jatuh dari jatuh di atas daun keladi. Mak macam gitu perumpamaannya. Jadi kan dia tak basah tuh langsung ini ya, jadi jatuh dia. Nah, jadi tidak ada jatuhnya itu menginsut-nginsut kata Melayu. Nah, gitu. Jatuhnya memang gerget dia. In, in, in. Itu masih ini masih masih ber apa ya? Masih belum jatuh betul. La la la. Inna Allah. Kalau yang bisa mainkan lagi itu, goyangkan biar berisi. Inna Allah yuhibbul mutawakkilin. Atau inna tawakkilin. Mau ke mana ujungnya? Eh? Tetap cekatan, ya. Merubah sesuatu yang lahir jadikan kebiasaan itu payah memang ya. Nah, tapi kalau ingin merubah jadi yang lebih baik itu harus diusahakan semaksimal mungkin ya. Segigih mungkin. Jangan bilang tak bisa Ustaz, memang dah macam gitu tak bisa. Ya, kalau ingin berhasil, ingin sukses itu harus gigih. In, in. Ya, sekali lagi. In. Inna Allah yuhibbul mutawakkilin. Inna Allah yuhibbul mutawakkilin. Sadaqallahul Azim. Baik ya. Jadi jangan cepat menyerah ya. Itu aja pesan Ustaz untuk semuanya. Mungkin ada sebagian yang merasa Ustaz ini banyak betul salahnya. Tele-tele misalnya kan. Ada yang mungkin tak bisa disalah-salahkan. Kalau tak sabar gitu, susah ya. Susah mau mendapatkan ilmu kalau tak dengan kesabaran itu payah ya. Jadi memang harus sabar. Ustaz juga pernah di posisi kalian gitu ya. Jadi memang bertarung dengan apa namanya? Ego dalam diri sendiri ya. Bertarung gitu. Kadang rasanya dah benar tapi disalahkan juga lagi.
Kadang perasaan kita sudah buat betul yang macam mana Ustaz buat tu dalam hati gitu kan. Tapi salah juga ni. Ha, ya? Makanya coba jadikan diri itu suka dengan tantangan-tantangan. Ketika disalahkan itu kita mencari tahu. Ya? Ini ciri-ciri orang akan sukses seperti itu. Kok aku disalah-salahkan terus misalnya dalam hati ya. Nah, tapi bukan karena setelah itu kita melampiaskan kemarahan denganku, bukan. Tapi apa sebenarnya kesalahan saya gitu. Ya. Akhirnya kita mau cari tahu, introspeksi diri, buka lagi di rumah, ulang lagi. Nah, coba dengarkan kori-kori lain, caranya membaca bagaimana. Mereka mengaji bagaimana? Yang orang-orang juara itu yang dilihat, ya. Nah, gitu caranya. Melihat, ingin melihat figur atau contoh, itu tengok orang-orang yang berhasil. Nah, ya. Jangan yang ditengok orang mau belajar juga. Nah, ini tak ada kemajuan ini, ya. Jadi lihat orang yang sudah berhasil di tingkat juara. Misalnya kalau tilawah anak-anak, lihat yang tilawah anak-anak juara nasional, internasional itu bagaimana gitu, ya. Nah, perbanyak kepo dengan hal-hal yang seperti itu. Kalau yang remaja, coba cari tahu yang juara remaja itu gimana orang itu mengajinya gitu. Juara nasional, juara internasional, ya. Jadi dengan seperti itu, ya, kita potensi sudah ada, rasa keinginan tahu kita itu besar, tinggi, maka itu akan cepat mendorong kesuksesan kita untuk menjadi orang yang berhasil sesuai dengan apa yang kita cita-citakan, ya, apa yang kita hobi kan, yang kita inginkan, itu akan cepat berhasil, ya. Tapi kalau hanya sekedar ucapan saja tanpa ada perbuatannya, ya, pada perlakuannya, maka tidak akan berhasil, ya. Hanya sekedar ucapan saja gitu. Jadi memang harus ingat pesan sabar. Ketika belajar itu harus banyak sabar dan banyak mengulang. Dalam mengulang pun juga kita harus sabar, ya, kuatkan semangatnya, keistiqomahannya dalam hati, ya. Namanya belajar tak ditengok orang, gitu ya. Nah, ini takut misalnya ditanya sama ustaz, subuh tadi ngaji tak? Jadi lebih rela berbohong misalnya, ya. Padahal tak mengaji. Itu bukan kita bohong dengan ustaz, tapi bohong dengan diri sendiri, ya. Adiksa, ujung variasi, ya. Ustaz nampak usahanya. Usaha untuk supaya ujung-ujungnya itu jatuhnya tajam. Kalau bahasa Melayunya gitulah bahasanya kan. Kalau nak kita bahasakan ke Indonesianya, ujung-ujung variasi itu dia bagus, terdengarnya itu enak sekali gitu, ya. Gerget. Gitu ya. Dimanfaatkan kerinik-kerinik suara yang ada. Jangan disia-siakan. Tapi tak boleh juga saya digunakan secara berlebihan. Dia harus sesuai porsi, ya. Kilit. Nah, itu sudah cukup. Tapi jangan leret, ya. Kilit. Itu telatnya, lambat, ya. Kilin in, harus cekatan cepat, ya. Bahkan teriring suara yang ada, karena dah tak lagi kalau di provinsi, di nasional sudah tak mau lagi ujung-ujung yang telat-telat gitu, ya. Kilin itu akan dianggap ujungnya lemah, tak ada variasinya, tak hidup dia. Bervariasi, tapi variasinya tidak ada semangatnya atau gergetnya, ya. Dicari itu akhir-akhir yang dibawa dengan gerget, dengan cekatan, ya.
Pak dengarkan, kori-kori yang juara nasional. Ya. Ada enggak ujung-ujungnya tuh turunnya lambat, itu enggak ada lagi, ya. Jadi mereka semuanya sudah bermain dengan variasi-variasi yang ujung-ujungnya tajam. Enggak ada lagi runcing, ya, ujung-ujungnya. Enggak ada lagi lambat, ya. Ya, pelajari terus insyaallah, ya. Usaha ingat tak akan pernah mengingkari hasil. Semakin besar usaha yang kita lakukan, maka akan semakin dekat keberhasilan itu. Ya. Tergantung kita istiqomah atau tidak. Ya. Berusahanya jangan hanya sekali dua. Ingat Ustaz bilang, kali gagal dua kali, tiga kali coba lagi, empat kali coba lagi. Ya. Sampailah pada akhirnya Allah berikan. Gitu ya. Kena banyak minta pertolongan Allah Subhanahu wa taala karena Allah Maha memberi pertolongan, ya. Oke. Baik, adik-adik yang saya cintakan Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu majelis streaming yang dimuliakan Allah. Itu tadi penampilan dari adik Sa, ya. Yang sudah memberikan penampilan yang alhamdulillah setiap penampilan itu ada progres atau peningkatan, tapi jangan berpuas hati dulu, ya. Saya akui tetap ada, walaupun di sana sini masih ada kesalahan-kesalahan yang pernah ditegur tapi masih terulang, ya. Itulah proses, tak mudah membalik telapak tangan merubah sesuatu kebiasaan yang sudah kita lakukan, sudah kita pelajari selama ini, gitu ya. Merubahnya itu tak mudah, butuh kesabaran, itu yang saya bilang tadi, ya. Tapi progres itu tetap ada, peningkatan itu tetap nampak, tetap terlihat. Maka pertahankan itu. Kemudian yang masih belum, ya, masih mendekati, sudah hampir bisa, itu dikejar terus. Nah, dicari terus. Nah, ya. Jangan sampai latihannya ini, ya, apa namanya, jarang, jarang. Nah. Jadi untuk mengejar supaya cepat kelemahan-kelemahan kita itu terpoles, ya, harus diulang terus. Jadwalkan. Nah, hari ini saya ngaji satu kali, satu hari, satu malam saya ngaji tiga kali. Jadi besok juga harus tiga kali, besok tiga kali, tiga kali, dan seterusnya. Nah, jadikan itu sebagai kebiasaan. Karena itu memang setiap kita baca ayat Al-Quran ini, maka banyak pahala yang kita dapat. Jadi jangan merasa rugi, ya. Kita sambil bertilawah, bersenandung supaya suara kita, gerinit suara kita itu lentur, tidak kaku atau tidak tegang, ya. Baik, adik Sa terus semangat, ya. Pelajari lagi di rumah, latihan lagi kekuatan suara juga ini, ya. Melihatkan kemampuannya, ya. Usahanya di lagu Ros tadi yang tinggi juga sampai jawabnya, ya. Ini juga suatu apresiasi. Itu dijaga, ya, sampai nanti betul-betul bisa memberikan penampilan terbaik di ajang musabaqah, ya. Terus sesi koma insyaallah. Baik, silakan Adiksa kembali. Dari rahmatullah subhanahu wa taala dan Bapak Ibu majelis live streaming yang dimuliakan Allah, untuk malam ini kita cukupkan dulu insyaallah. Mudah-mudahan pada hari Rabu dan Kamis pada asar tidak ada halangan, kita akan masuk seperti biasa. Tetap pantau grupnya, ya. Nah, kemungkinan ada kegiatan dadakan dan sebagainya yang tidak bisa untuk kita bergabung. Tapi ketika tak belajar tetap di rumah, ya. Jangan jadikan itu penghambat, sebagai penghambat kesuksesan kita. Harus dari kita untuk kita sendiri, gitu, ya. Jangan dari orang, menunggu orang untuk diri kita sendiri, tapi dari diri kita untuk kita sendiri, gitu, ya. Nah, jadi ayo bersemangat, terus terpacu, terus termotivasi dan istiqomah insyaallah. Allah akan bantu, ya. Seperti biasa, sebelum kita tutup, mari sama-sama kita tutup dengan membacakan salawat.
اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار على رسول الله وصحبه الأخيار. Kasih hati segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan yang benar datang dari Allah, yang salah dari saya sendiri. Seakhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.